Riki Saputra Mahendra Siregar Napitupulu. Ini dia tentunya Riki Saputra Mahendra Siregar Napitupulu akan mencoba melaksanakan sebuah tendangan kali ini. Empat langkah ke belakang kali ini. Cukup santai dari seorang Midi. Ia kali ini tentunya dari tim kesebelasan Malancar. Bersiap-siap tentunya kali ini Aca Alvaro. Kali ini tentunya kita saksikan masih dalam posisi memberikan bola. Tiga langkah, lima langkah ke belakang kali ini kita saksikan. Kali ini Malancar FC Alvaro jebret. Masih terjadi sebuah tendangan termistar. Ya kali ini masih penendang yang kedua dari tim kesebelasan yaitu Malanca, yaitu Opel Junior. Opel Junior ia akan dilaksanakan oleh sang kapten. Kelihatan langsung saja penendang yang kedua. Ini tentunya bersiap-siap ia akan dilaksanakan oleh siapakah dia? Yaitu ada Epi Opel. Biasa walaupun luar biasa walaupun mampu dibaca oleh sang penjaga gawang, namun kembali masih kandas tentunya. Jody Junior kembali tentunya kali ini bersiap-siap akan mencoba melaksanakan sebuah tendangan yang kedua kali ini. Kita saksikan ini dia, Jody Junior melancar. Luar biasa tentunya tidak mampu dibaca oleh sang penjaga gawang. Tadinya sebuah tendangan halilintar dari seorang Jody Junior. Masih hilang kali ini penendang yang ketiga. Hilang kali ini bersiap-siap akan mengambil empat langkah ke belakang kali ini. Gila, kita saksikan Opel jebret. Luar biasa walaupun mampu dibaca. Kita saksikan Opel jebret. Luar biasa walaupun mampu dibaca oleh sang penjaga gawang, namun kali ini masih kandas tentunya. Kali ini berhasil Yogi Pratama, maksud saya Yogi Pratama kali ini dari tim kesebelasan Malancar. Kali ini tentunya bersiap-siap akan mencoba tentunya sebuah tendangan penalti kali ini. Ia akan melaksanakan. Kita saksikan 3, 4, 5 langkah ke belakang. Iya langkah Malancar jebret. Mampu dibaca oleh tim kesebelasan Opel yaitu sang penjaga gawang Ucok. Tentunya kali ini masih kita saksikan penendang yang keempat untuk tim kesebelasan yaitu Opel. Ia akan dilaksanakan oleh pemain nomor punggung 8. Kali ini tentunya ada Iki Saputra Mahendra Siregar Napitupulu. Ini dia tentunya Iki Saputra Mahendra Siregar Napitupulu akan mencoba melaksanakan sebuah tendangan kali ini. Opel jebret. Lagi-lagi masih mampu dibaca oleh sang penjaga gawang. Opel jebret. Lagi-lagi masih mampu dibaca oleh sebuah tendangan dari seorang ini tadinya. Namun kita saksikan penendang yang keempat kembali untuk tim kesebelasan yaitu Malancar FC. Ia akan dilaksanakan oleh Rosi Kompom. Ini tentunya Rosi Kompom. Kita saksikan bersiap-siap tentunya kali ini
Razi Komkom. 3, 4, 5 langkah ke belakang kali ini. Razi Komkom, Komkom, dan jebret. Luar biasa. Masih terjadi kali ini sebuah atraksi dari seorang Razi Komkom. Dan dari kita saksikan menendang selanjutnya dari tim kesebelasan itu Opel. Ia akan dilaksanakan oleh ia kali ini. Tentunya pemain dari tim Opel akan mencoba kembali tendangan. Ia masih bersiap-siap tentunya kali ini. Menendang dari tim kesebelasan Opel, pemain muda. Ini dia tentunya atraksi dari seorang Opel. Ini dia tentunya Opel. Kita saksikan ia jebret. Ia kembali tentunya untuk tim kesebelasan yaitu Malacar FC. Ini dia tentunya Malacar bersiap-siap sebagai penentu kegiatan. Kita saksikan bersiap-siap Malacar kembali kali ini. Kita saksikan ada lagi-lagi kita saksikan sebuah skor imbang kelihatan kali ini. Skor imbang kita saksikan penendang selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Opel Junior. Ia akan dilaksanakan oleh Heru nomor punggung 14. Heru, kita saksikan tentunya boleh siap-siap kali ini Opel. Heru 5, 7, 9 langkah Heru. Namun kembali kali ini untuk tim kesebelasan Malacar FC, mohon kepada para penonton kami mohon tetap tenang. Ia kali ini kita saksikan siapakah dia penendang yang selanjutnya dari tim Malacar. Ada di sana Ahok Kiwai yang diturunkan oleh yaitu Malacar. Mari siap-siap kali ini yaitu Ahok Kiwai. Kita saksikan tentunya kali ini mampukah mengakhiri tentunya sebuah penendangan ini. Tentunya kali ini kita saksikan ini dia Ahok Kiwai dari Malacar FC. Siap-siap Ahok Kiwai dan